Selamat siang, jumpa lagi dalam Insting Jurnalis Siang. Kementerian Sosial, Kemensos, melalui Sentra Pangukrangi Takalar memberangkatkan Muhammad Fahrul Islam, usia 9 tahun. Anak penderita jantung bocor asal Desa Masaile Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai untuk menjalani pengobatan lebih lanjut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta Pusat. Pengobatan Fahrul ke RSCM di Jakarta disebabkan penyakit jantung bocor yang dideritanya semakin memburuk dan harus dirujuk ke RSCM, ungkap Nur, Senin, 6 Februari 2023. Petugas sentra pangukrang yang turut mendampingi, Bayu Ismanto, menyampaikan selain Fahrul, terdapat pula anak dengan jantung bocor yang dirujuk ke RSCM dan didampingi oleh pekerja sosial sentra pangurangi. Kebanyakan anak yang dirujuk ini merupakan hasil kerja sama Kemensos dengan unit pengumpul zakat (UPZ), Basnas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Jelasnya. Demikian insting jurnalis siang. Berita selengkapnya, baca di instingjurnalis.com.